Gimana kesan-kesannya di sini, Mamaru? Tausunnya. Mantap pokoknya. Ini pertama kali loh teman-teman Bunda Arul ngikut nge-vlog ya bersama saya dan Mang Pep, teman-teman ya. Unboxing saja ya. Kita intip dulu ya. Intip dulu. Boleh. Waduh, mantap ya. Ayam goreng. Masyaallah. Mantap kecut aja nama. Kakak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun baraya sadayana, nu di kota, nu di lembur, nu di kaler, nu di kidul, pokoknya nama kumaha bagaimana daramang. Berjumpa lagi di channel Katumeri Kidul seperti biasa ya teman-teman. Saya teh mau ngaprak di pedesaan Sunda yang ada di Kabupaten Cianjur. Lebih tepatnya sekarang saya berada di Kampung Cikikiping atau Cidagel ya teman-teman. Nah, hari ini teh saya teh mau melihat-lihat suasana di rumahnya Abah Beben ya. Nah, rumah Abah di sini hanya ada 3 rumah ya. Nah, sini ada rumah Abah Beben dan di atas ada rumah Abah Bani ya. Ke sini saya bersama Mang Pep Vlog lagi ya. Nah, biasalah teman-teman ya. Ada sedikit acara bersama Mang Pep Vlog pokoknya nama ya. Ikuti saya terus ya teman-teman. Kita lihat-lihat suasana di pedesaan Sunda ya, lebih tepatnya sekarang di rumah Abah Beben. Nah, beginilah ya suasana rumah Abah Beben teman-teman tuh. Yuk kita lihat-lihat suasananya ke sini teman-teman. Tuh Abah rajin sekali ya, kayu bakarnya banyak sekali teman-teman tuh. Masya Allah. Assalamualaikum. Aduh, tuh abahnya ada ya teman-teman. Banuju naon? Nuju Siduru. Oh, abahnya nuju Siduru atau di Sideang ya abahnya. Kalau bahasa Indonesia mah menghangatkan tubuh teman-teman tuh. Caranya yaitu Sideang teman-teman di hau tuh. Masya Allah. Aduh, rawasin hau nabah. Masya Allah. Nuju naon? Tete abah teh bah di hau teh? Iya, nuju naher cai. Naher cai. Oh, lagi masak air ya. Aduh, tuh beginilah teman-teman ya kondisi dapur Abah. Masya Allah. Ini ada apa nih, Bah? Aduh, ini mah bibit ya? Bibit. Benih itu ya? Jahe, teman-teman tuh. Alah, kayaknya Abah suka bertani ya, Bah ya? Berkebun. Berkebun. Ini teh mau ditanam nantinya, Bah? Tanam hutan. Oh, ditanam di hutan. Tanam hutan. Oh, lihat. Kok disimpannya di dapur, Bah? Iya, di deket hau. Pagi garing. Oh, biar kering. Biar kering. Oh, ternyata teman-teman disimpan di dapur di deket hau itu ada tujuannya ya. Biar cepet kering kata Abah. Kering. Oh. Kan biasanya dijemur gitu ya, Bah ya? Jemur. Oh. Ini mah cara alternatifnya ya, Bah ya. Biar cepat jadi disimpannya di hau teman-teman tuh. Masya Allah teman-teman. Saya mah ini mengingatkan saya waktu dulu ini tuh Seeng teman-teman ya. Seeng. Ini namanya Seeng nih teman-teman tuh. Seeng. Seeng. Ini mah udah pada tahu ya, kastrol. Panci kastrol. Buat itu ya, Bah, buat masak nasi liwet. Buat masak liwet. Aduh, saya mah suka, Bah, suka ngaliwet. Ini mah haunya ada yang tahu gak hau apa teman-teman? Ini hau SBY ya, Bah ya? Iya, hau SBY. Di kampung mah disebutnya ini hau SBY. Hau SBY. Saya mah kurang tahu ini kenapa disebut hau SBY, Bah? Abah tahu gak, Bah? Tahu. Kenapa tabah disebut hau SBY? SBY. Kenapa tabah? Hau SBY. Kenapa dinamain hau SBY?
Tahu enggak, Bah? Tahu. Enggak tahu. Saya juga enggak tahu, Bah. Kenapa ya orang-orang bilangnya ini HUSBY, teman-teman? Ada yang tahu enggak? Apa mungkin pas keluarnya itu waktu zaman pemerintahan SBY? SBY. Mungkin ya, Bah, ya? Bisa jadi, teman-teman, ya. Karena ini HU juga udah legend sebenarnya, teman-teman, udah lama ya. Kalau yang biasa di kampung itu kan yang panjang gitu ya, Bah, ya? Panjang. Kotak panjang ya, Bah, panjang, persegi panjang gitu. Ini mah bulat, teman-teman, tuh. Gemoy ya. Waduh, pokoknya mah HU-nya gemoy. HUSBY. Masya Allah. Tabarakallah ya, teman-teman. Aduh, beginilah suasananya di dapur Abah ya, bersama Abah. Kita bercanda-bercanda aja sama Abah ya, Bah, ya. Nah, beginilah ya, teman-teman, kondisi di rumah Abah Beben, Masya Allah. Nah, teman-teman, kalau di sebelah sini mah ada rumahnya Abah Bani ya. Tuh, sudah ada Abahnya juga, teman-teman, lagi ngadaweung ya bersama Mang Peplog tuh, Masya Allah. Yuk kita ke sana, teman-teman. Tuh lagi ngobrol, Masya Allah. Assalamualaikum, Bah. Nuju ngadaweung. Tuh sudah ada Mang Pep ya. Halo Mang Pep. Aduh, lagi ngobrol ya? Keganggu sama saya? Keganggu sama saya? Insyaallah beginilah ya. Wah, dari sana kedengeran ada musik ya? Ada yang lagi ngedangdut? Ada yang lagi ngedangdut? Lagi hajatan mungkin? Lagi nge-DJ. Lagi nge-DJ. Nah, teman-teman. Nah, teman-teman, jadi saya kesini dulu ya, mau ngejajap Bunda Arul, Mama Arul ya. Nganterin makanan karena mau ada acara makan-makan bersama Mang Pep ya, bersama Bah Bani juga, Bah Beben juga. Tuh di depan sudah ada Mamah Arul. Halo Mamah Arul. Aduh, gimana, capek? Jauh ya ke sini ya? Iya. Arulnya juga ngikut nih. Nah, kita mau makan-makan ya sama Mamah Arul juga. Tuh Arul juga ngikut. Aduh, halo adik Arul. Itu apa itu yang dipikul air, mikul air deh Arul teh. Hati-hati, Dek. Nah, tadi naik, sekarang turun, teman-teman. Tuh, sekarang mah jalannya turun ya, menurun. Insya Allah, tuh, udah kelihatan di depan ya, ada rumah. Sebentar lagi juga nyampe, teman-teman. Ikuti terus saya ya, bersama Mamah Arul dan Mang Peplog. Kita makan-makan bersama di Kampung Cikikiping, teman-teman, bersama Bah Beben dan Bah Bani. Akhirnya kita sampai, teman-teman, tuh. Ada rumah di sini ya. Yuk terus ke depan. Terus ke depan, Mama Arul, sana. Nah, rumah yang depan. Akhirnya ya sampai juga, teman-teman. Tuh udah pada siap ya. Abah juga sudah nyiapin tikar, teman-teman, tuh. Nanti kita makan-makan ya bersama Mang Pep, Bah Beben, Bah Bani sama Mama Arul juga. Nah, ada Arulnya juga, teman-teman, ngikut. Yang namanya sensasi makan di luar itu, sensasinya gimana gitu ya? Beda lagi kalau kita makan di rumah. Ini makannya di luar saja, teman-teman. Yuk, silakan di unboxing. Ini unboxing yang ketiga kali kalau tadi unboxing sembako. Kalau sekarang mah unboxing nasi. Kita unboxing. Ya, kita mau buka yuk.
ada apa saja itu teh? Kita lihat ada apa aja di sini. Kita unboxing saja. Ya, kita intip dulu ya. Intip dulu. Boleh. Waduh, mantap ya. Ayam goreng. Masyaallah. Ya, ini kan kita. Kita botram. Lagi pada makan, Mang Pep juga tuh teman-teman ya. Lagi pada makan sama Abah tuh, Masya Allah. Loh, kenapa Mama Aruma di sini makannya? Hah? Gak cukup ya itunya ya, tikarnya ya. Jadi makannya di sini enggak meriung ya. Gak bersama meriung bersama Abah. Sekalian menjaga kucing, teman-teman. Dikasih makan gak? Dikasih makan gak kucingnya? Aduh, kucingnya bagus-bagus ya, lucu-lucu tuh. Masih anak-anak kucingnya, teman-teman. Dede Aru suka kucing? Suka. Dede Aru makan? Udah ya? Masya Allah. Oh iya, udah aduh habis tuh, teman-teman tuh ya. Masya Allah. Aduh, ini di rumah Abah. Gimana kesan-kesannya di sini, Mama Aru? Tausunnya. Mantap pokoknya. Ini pertama kali loh, teman-teman, Bunda Aru ngikut nge-vlog ya bersama saya dan Mang Pep, teman-teman ya. Jarang-jarang ya. Jarang-jarang. Kira ngikut. Kakak. Tahu kalau buang kasut. Terang yang berapa? Diajak itu diaku berkali. Jadi Abah mau untuk pertama kali makan seperti ini? Hari ini? Ya. Masya Allah. Jarang lihat ayam kalau. Cara ini sama buatan ramai-ramai gitu. Jarang. Jarang acara. Cara. Cara lihat ayam. Ya namanya ayam nak dia berjamaah ya. Nah, berat nyun berat nanggung. Banyak. Nikmat. Aduh. Insyaallah berat nyun berat nanggung gimana ini amon munan. Abah nanggung nih, Bah. Karena. Bah. Alhamdulillahirabbil alamin, makan-makannya sudah selesai, teman-teman ya. Masya Allah. Gimana, Bah? Makan-makannya nikmat? Nikmat ya, aduh. Terima kasih ya buat teman-teman yang sudah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa dukung selalu channel Katumiri Kidul biar saya makin semangat, teman-teman, bikin videonya ya. Pokoknya mah, assalamualaikum.